Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jika engkau satu saat meninggalkan kami, kepada siapa lagi kami bertanya? Kami merasakan indahnya hidup bersama engkau ya Rasulullah. Setiap ada permasalahan selalu hadir datang wahyu yang memberi petunjuk menjawab segala persoalan-persoalan yang kami hadapi. Jika engkau tiada lagi, kepada siapa kami memohon petunjuk dan memperoleh petunjuk itu?" Jawaban Rasulullah, "Taraktukum wa'idaini natiqan wa shamitan. Fannatiqul Qur'an wa shamitul maut. Idza qasat qulubukum fallayinuha bi qira'atil Qur'an." Kata Rasulullah, "Aku telah meninggalkan kepada kamu, kalau aku nanti meninggal, aku sudah meninggalkan penasihat untuk kamu. Dua penasihat untuk kamu. Satu penasihat yang diam, yang berbicara. Yang satu penasihat yang diam. Penasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Dan penasihat yang diam adalah kematian." Dan Rasulullah menambahkan nasihatnya, "Idza qasat qulubukum fallayinuha bi qira'atil Quran." Jika hatimu kusut, masai, gundah gulana dalam hidup ini, maka lunakkan hatimu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an.